Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, sehat selalu. Nah, kita lagi di antrian pabrik nih guys ya. Video kali ini kita mau nge-review mobil ungu, mobil boys ya guys. Mana mobilnya? Nah, kita tengok nih. Ini jadi ya guys mobilnya nih, kita tengok dulu. Kita tengok lampunya dulu. Ini udah pakai lampu bulat ya. Guys, ini kita kelilingi dulu. Belum pakai weld up ya. Nanti kita tanya kenapa belum pakai weld up. Wah, warna ungu keren ya guys. Ininya udah pakai apa? Stainless. Lampu senya, kaca lampu sen ganti warna putih. Udah pakai lampu halis. Well. Oke. Nah, stiker siapa aja di sini? Oh, stiker saya udah ada nih, guys. Nih. Bang Kurniawan. Skill song ada, jadi kecil ada. Oh, lampu sen pintu pun udah pasang warna putih deh kacanya ya. Mantap. Kita tengok dalamnya. Bang. Boleh tanya-tanya, Bang ya? Boleh, Bang. Ayo kita review. Oke guys, kita sekarang nengok dalam kabinnya mobil ungu nih. Wah, udah ganti kulit joknya nih. Dia kulit joknya ini bukan beli jadi, dia dinempah ini guys. Soalnya nampak dia warna. Kalau beli jadi nggak kayak gini bahannya. Udah pasang plafon ya. Ayo kita rasakan dulu mobil ungu ini yang baru ini. Mobil baru nih ya. Wangi dalamnya ya. Tengok guys, bersih. Oke, kita tanya-tanya sama supirnya. Kurang panjang ngomong-ngomong nih. Kita tengok dalamnya dulu guys nih. Ini udah pakai plafon semua nih, ke belakang-belakang tuh. Ini abangnya dari dulu mobilnya nggak pernah jelek ya guys. Dulu pernah bawa Blara. Blara punya pun boys. Oke, kita tanya-tanya dulu. Bang, kenalan dulu bang, namanya siapa bang? Iwan. Iwan, panggilannya? Iwan CR. Iwan CR, oke, namanya Bang Iwan ya, kita tengok. Aku mau tanya-tanya nih Bang, ini mobil ini mobil tahun berapa Bang? 2021. Tahun 2021. Ini variasi ini, kira-kira habis berapa? Ini yang di dalam aja, dalam kabin dulu. Kalau untuk plafon, jok semua komplit, start 3 jutaan lah. 3 juta. Terus lampu belakang yang bulat itu LED, lampu belakang habis satu set 1 juta, hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Ya. Yang ini lampu kaca-kaca, lampu depan sen, lampu alis kemarin 2 juta, 250 ribu. Lampu alis 250. Kaca lampu sen, lampu sen 1 set 450. Lampu sen pintu, ya komplit. Komplit itu ya. 450. Nah. Kenapa bang kok belum pasang weld up? Biasanya pasang weld up mobilnya dari dulu. Tengok mobilnya yang boys-boys terus. Ada, cuman masih males. Waktunya nggak sempat. Weld upnya model apa bang untuk pasang bang? Masih yang seperti Scania itu. Scania. Yang biasa dipakai bus. Oh iya iya, Adiputro. Stainless ya. Adiputro, tapi yang stainless. Nah, udah ada, cuman masih males masang. Oh. Dia rencana mau pasang apa ya guys? Yang stainless. Tapi merek kayak model Adiputro. Kita tengok. Ini tahun 2021. Dari apa joknya udah apa ada lain ya, sama jember-jember lain ya. Tuh. Naik dia naik turun ya. Pantes lah, enak kali. Sakit pinggang abang ini. Oh, dia udah pakai kamera juga, Bang ya. Kita tengok. Nih. Dia kamera apa ini? Oh, kamera trek guys, tuh. Nampak ini power ini buat apa kalimatnya? To op. Oh. Oke, itu dia kelebihan tahun 2021. Lampunya ini bawaan nih, lampu kok nih. Bawaan. Oh, lampu das. Ini lampu tidur. Iya.
Lampu apanya ada apa ya guys, beda ya sama lohan-lohan lainnya tuh. Modelnya ini LED dia tuh. Ini lampu tidur. Oh, seperti ini lampu tidur, ini ada hidup ya, kita matikan. Gitu guys, nih. Oh, oke. Jadi ini mobil ya nggak bilang nggak satu toke sih, tapi sering jumpa bareng di jalan. Nanti variasi berapa nanti kita teng ya, oke. Bisa guys. Nampak di dalam pun nampak. Ini kalau dijumpa di jalan supir ramah nih, ke manja. Oh iya nih Bang, ini udah pasang AC ya Bang ya? Udah. Lupa belum review ya. Masang AC habis berapa? Masang AC di pekan kemarin habis 7 juta. 7 juta? Iya. Wih, mahal juga ya? Iya. Sanden. Sanden. Iya, merek Sanden yang bagus katanya sekarang kan. Ini variasi-variasi bos apa gimana? Bos, Bang. Bos. Iya. Bosnya hobi variasi enggak? Tergantung supir, kalau supir minta dikasih. Oh gitu. Ya kalau supir diam aja ya nggak dikasih-kasih. Belum rencana beli strobo Bang? Strobo. Kalau strobo udah kayaknya udah mahal sih Bang, pakai strobo Bang. Udah biasa, udah bosan ya. Udah pasaran ya? Netral aja lah, gini aja lah. Oke guys, jadi ini peresinya masih. Ya gitu pun udah lumayan juga ya guys, AC udah 7 juta, dashboard udah ya apa langit-langit nih. Nah, ini sama apa press ini udah 3 juta. Tara, apa ya ini, ada apa di sini? Kok besar kali Bang bonekanya, kenapa? Untuk apa? Untuk klan-klanan tidur. Abang udah tunggu. Abang udah punya pacar belum? Udah Bang, udah lamaran. Oh, nanti udah 9 acara kita. Berarti belum nikah ya? Iya. Berarti Abang ini bentar lagi mau lamaran, guys. Oh, jadi penghilang obat rindu sama calon istri inilah buat peluk-peluk dia, guys ya. Damn! Tuh. Oh, besar kali, guys. Mungkin calon istrinya pun enggak sebesar ini ya. Besar boneka aja lagi. Goblok. Ini si Kiting Pante. Oke guys, jadi kita udah tanya-tanya sama Bang Iwan CS. CS ya Bang ya? Iya. Bang Iwan CS. Nama aslinya, panggilannya enggak mau jadi disebutkan nih guys. Aku mau ngasih tahu tapi nanti. Kalau apa nama panggilannya bukan CS sih. Tapi udahlah, enggak apa-apa kita panggil Bang Iwan CS. Ini mobilnya. Tuh saya di belakang boneka, di belakang saya boneka yang sangat besar, teman tidur dia. Karena teman tidur dia belum saya, yang ini dasar dia dibayar. Itu guys, kita tadi lupa diri, kita tanya dia dipasang lampu room. Malam supirnya tukang ngerum. Iya, supirnya hobi karaoke ya guys, biasa tuh supirnya hobi karaoke. Lampu itu berapa Bang, habis berapa tuh lampu kemarin dari Jawa ini? 300 kalau nggak salah, tapi ya udah lupa soalnya. Beli online ya? Online. Mantap guys, kalau dia kita parkir. Tapi kalau dibawa jalan sakit nggak ke mata ini? Kalau dibawa jalan jarang sih dihidupkan. Jadi pas tinggal parkir aja ini hidup ya malam parkir, ya. Parkir pas santai. Malam gini mantap dia bernampak suasananya. Jadi tadi kita review dalamnya, luarnya belum pasang weldop. Rencana nanti mau pasang weldop itu Philips Stanley Sadiputro. Tengok lagi ya guys, nanti gimana mobil ungu ini ada julukannya nggak Bang? Kok nggak ada kaca di mobil, tulisan kaca di mobil? Nggak ada, memang masih mau dipoloskan aja ini. Poloskan. Jadi panggilannya si ungu? Nah, si ungu aja. Oh, si ungu ini guys. Jadi kita nanti kita tengok lagi ya.